Aku ANAS dan ini kisahku. Lagi masuk kelas. Dia buka kawan tu. Balik. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, okay, semua boleh duduk. Macam mana kamu semua nampak kat depan ni? Kita ada seorang pelajar baru. Ya. Nama dia anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam. Nama saya ANAS bin Johari. Saya tinggal kat Nilai. Cita-cita saya ingin jadi pemain badminton negara. Cita-cita saya juga ingin menjadi pemain badminton di sekolah menengah ini. Okey, pada hari ini kita akan belajar subjek matematik. So kita akan belajar bab. Okay, manakan masa telah tamat. So kamu semua boleh bergerak pulang. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Macam kudek ni. Mana kita hari ya? Jom tahu. Dan ni pam-pam. Hei, budak baru. Oi, nama aku Amir. Semua budak panggil aku Amir. Abang Long. Semua tahu aku ni veto kat sekolah ni. Kau kena dengar cakap aku. Faham? Dan kau tak boleh wakil sekolah. Ingat tu, wakil sekolah ada badminton. Sebab akulah budak yang paling power badminton kat sekolah ni. Faham tak? Betul lu, betul lu. Apa tak lagi kau dalam budak baru? Pengumuman, anda berbakat dalam mainan badminton, ingin mewakili sekolah ke peringkat daerah? Wei, men, kau boleh main ni? Kau dulu, kau boleh main tak? Haa, macam seronok eh kalau dapat. Tu lah. Oi, kau. Kau nak masuk teringat ni ke? Nak masuk? Kau jangan harap lah kau boleh masuk. Aku boleh menang tak? Okay, baiklah, insyaAllah pada hari ini buat pertama kalinya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abu Bakar bin Amin. Dan untuk pengetahuan kamu, saya ialah coach kamu untuk pertandingan badminton pada yang akan datang. Okay, tapi saya ada satu berita buruk, iaitu di mana kita akan terpaksa gunakan gelanggang outdoor, di mana kerana gelanggang indoor iaitu dewan kita sedang digunakan. Okay, baiklah, daripada pemilihan pada hari ini, saya akan memilih tiga yang terbaik di antara kamu semua untuk mewakili sekolah pada peringkat daerah yang akan berlangsung pada masa yang akan datang. Ya, ya, ya. Alah. Okay, baiklah. Setelah saya perhatikan semua prestasi kamu setelah pemilihan tadi, saya telah shortlistkan tiga pemain yang terbaik di antara kamu. Itu yang pertama, saya menyebut ANAS. Dan kedua, saya menyebut Amir. Dan yang ketiga, saya menyebut Mikael. Tahniah kepada kamu semua. Saya sebab ini kamu akan bersaing lagi untuk pemilihan yang seterusnya. Alhamdulillah, segala perjuangan aku selama ini tidak menjadi sia-sia. Aku telah terpilih menjadi wakil sekolah dan aku juga telah menjadi juara kebangsaan. Sekarang, aku punya misi yang lebih besar, iaitu menjadi pemain badminton Malaysia.